doamu. Ayo mulailah dengan gemar membaca. Thank you.
Allah manfaatkan jiwa
pertama di sekolah agama. Kita akan sama-sama berlatih membuat video. Terkait kontennya apa nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, karena target hari ini minimal secara teknis selesai satu halaman. Kemudian untuk hal lain yang paling penting, insya Allah kan disampaikan oleh teman-teman dari Kompol Garasi selaku pemateri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kesediaan dan kehadiran Ibu Awal, Bapak Mame, teman-teman Kompol Garasi, Bapak Ibu. Terima kasih seluruh waktunya, semoga kesediaannya tetap semangat. Ingin melaporkan bahwa peserta kegiatan hari ini, Bunda, dari FB03 kita ada 15 guru kelas, dan 50 mata pelajaran, dan dari teman-teman Kompol Garasi ada 11 yang seperti itu. Dan semoga kita berharap hal yang mulia memberikan manfaat bukan cuma diri kita dan peserta didik, tapi juga kepada sekolah secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembawa acara.
bisa bersama teman-teman dulu di sini karena kita akan mulai nanti sekitar pukul 2 atau 2:30. Teman-teman semua, alhamdulillah saat ini memang kita semua tahu kompetensi belajar itu sedang betul-betul dioptimalkan. Sehingga salah satu materi di setiap kali pembelajaran itu adalah pemanfaatan pengoptimalan kompetensi belajar. Sebenarnya kompetensi belajar ini dari dulu sudah ada. Dulu dikenal dengan KKG kelas ya, KKG. Dan saya dengan Bu Risma ini dulu sangat-sangat teman waktu dulu. Ya, di PKG, KKG kecamatan, sama beliau. Mulai saya bilang teman-temannya udah turun jadi guru, beliau baru naik jadi kepala sekolah gitu kan. Tidak ada kata terlambat gitu. Waktu sama-sama dulu menjadi guru, akhirnya sama dengan beliau, tapi beliau bilangnya di bahasa Inggris, saya di bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah teman-teman, perjuangan itu nggak akan membohongi hasil ya. Kualitas dan mau berbagi dengan teman-teman yang lain pasti suatu saat pemanfaatannya itu pasti terlihat. Kadang-kadang dulu saya ketika masih jadi guru, saya suka diledekin sama teman-teman, rajin-rajin amat sih, mau jadi apa gitu. Kadang-kadang orang belum belajar komputer, kebetulan waktu itu saya ditarik di SMP 07, di situ sekolah yang sudah mulai dapat tuh komputer-komputer. Jadi kadang-kadang saya sedih orang yang lain diajari saya nggak diajari, tapi saya belajar sendiri, semangat belajarnya lebih tinggi. Saya seperti ini, saya nggak diajari tapi saya bisa seperti itu, alhamdulillah. Ya seperti itu akhirnya sampai proses dan sampai sekarang hari ini. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin membuka, tapi saya ingin memberikan motivasi, bukan ingin pamer tentang diri gitu ya, tapi memberi motivasi kepada teman-teman gitu. Kalau kita belajar itu gak akan sama dan buktinya, minimal untuk diri kita sendiri. Apalagi di dalam transformasi pendidikan pada saat ini, kan sangat dituntut seorang guru itu harus bisa merefleksi diri. Sejauh mana sih saya sudah menjadi guru yang baik buat anak diri saya dan baik juga untuk diri saya.
belajarnya seperti apa? Ini salah satu cara nih. Salah satu cara dengan memanfaatkan kombel, baik itu kombel dalam sekolah maupun kombel antar sekolah. Ya kan, kalau garasi ini kan termasuk kombel, udah bukan antar sekolah lagi, kombel antar kecamatan kan, terdiri dari beberapa sekolah. Ini sebenarnya bisa memanfaatkan, mengoptimalisasikan bagaimana melaksanakan kurikulum merdeka yang sesuai dengan yang dituntut, ya kan, seperti itu. Cuma belajar lalu mau berbagi praktik baik dan berkolaborasi. Sekarang nggak perlu bersaing bapak ibu, kalau udah rezekinya mau jadi kepala sekolah akan ketemu jalannya. Tapi kalau belum rezekinya dikejar kayak apapun nggak bakalan bisa. Jadi nggak perlu bersaing. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Oleh karena itu pengoptimalan kompetensi ini sangat luar biasa kalau menurut kita. Jadi kita sama-sama tahu tidak semua sekolah memiliki anggaran yang sama untuk menyari, ya, mengalokasikan, memfasilitasi untuk narasumber. Yang sekarang narasumber itu ada kelasnya masing-masing. Sebenarnya bisa memanfaatkan teman-teman kita yang memiliki potensi. Nah, oleh karena itu semoga ini menjadi salah satu praktik baik yang nanti bisa dibagikan. Karena tidak semua kepala sekolah punya ide yang bisa seperti ini. Kadang-kadang, Bu, bagaimana kompel di sekolah itu aktif, ada kok jalan setiap hari Rabu, tapi mereka nggak terprogram. Mereka tidak jelas apa yang mau dipelajari dan bagaimana. Tujuannya mengoptimalkan kegiatan di kompel itu supaya ada peningkatan kemampuan guru sehingga berdampak kepada kualitas pembelajaran di kelas. Kan? Akhirnya siswa kita ini memiliki pengetahuan yang lebih seperti itu, mampu menghadapi tantangan yang ada di masa seperti ini. Oleh karena itu, saya berharap suatu saat saya juga bisa mengikuti kegiatan di tempat yang lain yang lebih menarik, sehingga ini bisa mengimbaskan dan lalu yang lain juga tertarik dan bisa memanfaatkan teman-teman kita yang memang punya potensi di dalamnya untuk menjadi salah satu narasumber dari dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah, sehingga terarah gitu loh. Kompel ada di gugus mantap bekas gugus dulu, kompel ada di wilayah, kompel ada di sekolah-sekolah, tapi tidak terprogram dengan baik kegiatannya, jalan tapi hasilnya tidak bisa terukur. Yang baik itu adalah direncanakan, dilaksanakan, dan bisa diukur berapa target yang ingin dicapai. Jadi alhamdulillah kebetulan sekolah ini sangat luar biasa. Saya lihat, saya selalu bilang sama Bu Risma bahwa selain sarana prasarananya, ya kan, kita punya daya dukung SDM yang sangat bagus. Guru-gurunya banyak yang masih muda-muda, yang sudah seumur saya pun masih semangat untuk belajar. Jadi gampang untuk diajak maju. Lalu rapor pendidikan di sekolah itu sudah sangat bagus. Literasi dan numerasinya itu sudah di angka 90. Bahkan ada beberapa sekolah itu mereka kerjanya hanya literasi dan numerasi. Karakter nilainya masih rendah. Dan sekolah kita, sekolah ini alhamdulillah saya tadi saya lihat karakternya sudah mencapai nilai 88, sekian. Luar biasa kan? Alhamdulillah itu pencapaian yang sangat luar biasa. Maka saya bilang tadi saya sempat, kenapa kok sudah tinggi nilainya masih ngambil juga? Oh ternyata ada bagian-bagian yang tertentu yang ingin dihasilkan. Jadi bukan sekedar anak bisa di dalam teorinya saja, tapi mereka bisa mempunyai produk hasil. Nah ini salah satunya adalah membuat dengan menggunakan media video. Harapannya anak-anak kita nanti nggak lagi takut menulis. Saya itu dari zaman dulu punya cita-cita pengen nulis dari zaman dulu, dari masih zaman sekolah, dari jadi guru. Tapi sampai sekarang saya belum pernah merealisasikan keinginan untuk bisa menulis.
ketika melihat hasil karya baik itu teman-teman guru, ya Allah, padahal gampang banget ya. Kalau saya pengundur sih saya jauh bisa lebih bagus gitu kan, karena seperti itu. Tapi itu kalau niat doang tidak direalisasikan, maka tidak akan. Barangkali yang Bu Risma dan teman-teman akan lakukan, nggak usah yang buru-buru tinggi, tapi bisa terlihat, bisa ada hasilnya. Pembukaan serta motivasi yang luar biasa dari Bunda Agustina Kurniadi.
Apa yang harus kita lakukan?
Pohon.
ibu bapak mungkin nggak sampai jenis tapi mungkin kepadanya kami persilakan.
kemudian pembaca awal tuh ada dua ya. Kemudian ada B1, B2, B3 ya, maaf. Kemudian ada pembaca diri. Next lanjut. Saya tidak menjelaskan ya Bapak Ibu, mungkin nanti referensinya bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya, makanya mengingat waktu. Oke, nah kita bantu tentang pembacaan jenjang A. Nah itu di umur 0-7 tahun. Ciri-cirinya, kosa katanya 5-20 kosa kata. Kemudian sifatnya sederhana dan familiar. Belum. Jelas terbaca, jalan ceritanya mudah.
Ibu. Nah, kemudian memungkinkan semua siswa melihat tulisan yang sama ketika membacakan tulisan. Ya sudah jelas ya, tadi terlihat tulisannya. Kemudian memungkinkan siswa bersama-sama dalam memberi makna pada setiap tulisan yang ada dalam buku. Tadi seperti ini gambar apa? Bola, bola. Terus kemudian tadi huruf apa pertamanya kan bisa dalam video pembelajaran. Jadi anak-anak benar-benar memahami ya. Tidak harus banyak-banyak, tapi walaupun cuma hanya satu kata, tapi anak-anak mempunyai apa namanya ingatan yang kuat ya. Jadi lebih bermakna untuk anak-anak untuk jenjang A ya, yang jenjang dasar sekali gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Mengembangkan semua aspek kebahasaan. Nah, tadi juga dalam buku itu sendiri boleh ya dari misalkan gambar tersebut, ibu kembangkan lagi untuk menggali kemampuan berpikir kritis anak. Misalkan dari ini, coba selain gambar ini yang diawali dengan huruf G, apalagi ya? Jadi tidak harus yang ada di buku tersebut ya, boleh untuk digali kembali gitu ya, supaya anak lebih berpikir kritis. Nah, penggunaan minggu bisa dilakukan setiap hari. Nah, biasanya ini dilakukan ketika literasi. Kalau saya walaupun saya ngajar kelas 6, literasi itu mendongeng gitu. Anak-anak lebih kayak seperti tadi ya, anak-anak duduk, kemudian saya menyampaikan, itu anak-anak tuh lebih apa ya, lebih fokus gitu ya, gitu. Kalau dengan membaca bersama-sama gitu. Kemudian minggu dibacakan di depan kelas atau di dalam kelompok kecil atau atau guru ya, jadi seperti tadi ya, jadi anak-anak berkumpul boleh, misalkan anak-anak duduk di bawah atau di dalam apa kursi yang melingkar atau duduk seperti biasa. Yang penting anak-anak itu fokusnya dulu ke kita. Oke, lanjut Bu.
suaminya. Ibu, tahun ini rumah ini sangat luar biasa. Dan sebelum
cuma hitungan detik. Ya. Apa di sini apps-nya? Yaitu untuk membuat sebuah karakter sederhana. Mungkin saya gitu ya, Bima. Izin. Nah, lagi lanjut. Nah, karakter-karakter seperti ini lanjut lagi. Nah, jalan. Terus lagi minta izin. Nah, ini seperti ini. Dari senyum, marah. Ini sebelum saya temuin di sini. Senyum, marah, terus bingung,
dashboard ini akan muncul di sini, Pak. Masih lagi. Langsung muncul di sini. Jadi kalau ditemuin di karakter builder tetap ada, tapi kita akan lebih mudah ketika nanti kalau udah kita pernah masuk di sini pasti dia akan muncul. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu nggak bingung gitu ya, ini dia langsung cari apa, bahkan cari di Google udah
kan? Masuk atas. Cepat, misalnya ketemu sama siapa? Perempuan.
diperkenankan untuk yang menggunakan awan-awan. Tidak harus satu bab,
ya, satu minggu bisa Bapak Ibu? Tanya Bunda Ratu yuk.